Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Verci. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas, mereview kembali ya, mengenai suatu alat kecantikan yang sangat saya sukai. Dan yang mungkin teman-teman sudah pernah melihat video saya yang membahas mengenai alat yang namanya Lumispa. Lumispa ini teman-teman mungkin sudah tahu, dia fungsinya adalah cleanser gadget ya, yang fungsinya memang untuk membersihkan wajah ya secara lebih mendalam. Dan juga bukan hanya sebagai pencuci wajah aja, tetapi dia juga bisa membantu pembaruan dari sel kulit kita ya, bahkan bisa merangsang kembali ya sel-sel growth factor ataupun seperti kolagen ya, mungkin yang teman-teman tahu. Nah, alat ini keren banget ya teman-teman. Jadi ini adalah yang namanya Lumispa. Tetapi hari ini saya nggak ingin membahas lagi mengenai fungsi-fungsinya ya. Tetapi saya ingin lebih menjawab ya pertanyaan dari teman-teman mengenai Lumispa ini, tentang bagaimana cara membersihkannya ya, dan juga sepaket itu dapat apa aja, dan dia garansinya berapa lama dan lain-lainnya ya. Jadi all about Lumispa, oke? Nah teman-teman, yang pertama, alat ini kalau kalian beli bukan hanya dapat satu macam alat ini aja ya, jadi dia ini ada serangkaian paketnya. Dia akan kita dapatkan bersamaan dengan sabunnya ya, dan sabunnya ini memang sabun khusus ya teman-teman ya. Ya, namanya juga ada nama Lumispa-nya, dan juga di bawahnya sini ada berbagai macam jenis sabunnya ya. Ada yang jenis untuk kulit ini adalah yang normal combo, yaitu untuk kulit yang normal dan kombinasi. Tapi ada juga jenis untuk jenis kulit yang oily atau berminyak. Ada juga untuk jenis kulit yang kering ya atau dry. Dan yang terakhir ada yang untuk jenis kulit yang sensitif ya, yang mungkin kalian sering merasakan kemerahan di kulit kalian ya. Yang mungkin kalian sering merasa kulitnya ini kerasa tipis banget, itu lebih baik cocok yang kita gunakan dengan yang sabun sensitif ya. Lalu teman-teman, selain alatnya ini, teman-teman perlu tahu nggak? Ini kepalanya ini adalah kepala silikon teman-teman ya, yang bisa kita copot ya, kita buka aja seperti ini ya. Jadi dia ini bisa kita cuci secara terpisah. Tapi kerennya alat ini waterproof. Jadi kalau kalian mau cuci langsung saat masih menempel juga bisa ya. Mau kalian cuci terpisah juga bisa. Dan kalian siram seluruh dari alat Lumispa ini juga aman ya. Dan kepala Lumispa ini teman-teman ya, kalian harus ganti setiap 3 bulan sekali ya. Jangan dipakai terus karena kalian merasa ah masih enak kok ini. Tapi silikon-silikonnya ini sudah perlu diganti karena sudah dari segi kehigienisan yang pertama, yang kedua dari segi efektivitas ya, sudah kurang efektif. Efektif kenapa? Karena sudah melampaui dari masa efektifnya ya, jadi harus diganti setelah 3 bulan sekali. Dan dia memiliki dua macam jenis ya dari kepala silikon ini, yang teman-teman lihat dari alurnya ini, ada yang normal dan ada yang firm. Apa maksudnya? Yang seri reguler ini atau normal ini teman-teman, dia ini bagus untuk semua jenis kulit ya, termasuk yang jenis kulit sensitif juga aman. Tetapi kalau kalian memiliki jenis kulitnya yang seperti cowok ya, biasanya kulitnya tebel, terus dia itu mudah berminyak ya, lebih baik gunakan yang seri kepala silikon yang firm, yaitu yang dia memang garis-garisnya ini lebih rekat-rekat ya, lebih padat. Jadi dia memang saat kita digunakan di wajah, dia akan lebih mengangkat sel-sel kulit mati ya. Lalu yang terakhir adalah ini teman-teman, chargernya ya. Chargernya keren ya teman-teman ya. Dia ini nggak pakai baterai ya, Lumispa-nya saya pasang di kepalanya. Dia nggak pakai baterai, tapi dia di charge gini aja, ditaruh ini ya, dicolokkan, lalu kita colokkan ini ke stop kontak ya. Jadi dia nanti akan menyala untuk mengecas. Dan saat kita selesai dicas sekitar mungkin 3-4 jam ya teman-teman ya, itu sudah bisa digunakan sampai 1 hingga 2 minggu penggunaan ya.
dengan asumsi penggunaannya sehari 2 kali selama 2 menit sesuai dengan putarannya ya. Seperti ini kalau kita nyalakan ya teman-teman ya, ada putarannya dan dia nanti akan mati sendiri ya setelah 2 menit. Oke. Nah, kita matikan. Jadi teman-teman, serangkaian dari alat galvanik tumispa ini ya, kalian mendapatkan yang namanya alatnya, kepala silikonnya, dan juga sabunnya beserta dengan chargernya. Dan tumispa ini teman-teman ya, memiliki garansi selama 1 tahun penggunaan ya. Jadi kalau kalian mungkin merasa alatnya ada masalah ya, agak error atau apapun, kalian bisa klaim garansinya dan semuanya itu gratis yang pasti. Dan juga kalian selanjutnya tinggal bisa beli untuk yang namanya kepala silikonnya setiap 3 bulan dan sabunnya juga sekitar mungkin 2 bulan lebih ya. Jadi hemat sekali teman-teman ya, investasi sekali tapi untuk jangka panjang. Oke, semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk kalian yang bertanya-tanya lebih dalam mengenai Lumispa ya. Dan alat ini sudah must have ya teman-teman, kalian harus punya. Dan dia ini bisa dibawa traveling kemana aja karena dia handy ya, kecil. Kalau kalian mau traveling mungkin sekitar 1 minggu, udah nggak usah bawa-bawa lagi chargernya, nggak masalah ya, asal sudah di full charge dulu ya. Jadi teman-teman, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya di video saya kali ini. Dan kalian juga bisa bantu untuk share ke teman-teman atau keluarga kalian yang memerlukan informasi mengenai video saya kali ini. Oke teman-teman, bye-bye. God bless you.